Jadi akan banyak sekali didukung oleh marketplace-marketplace seperti Tokopedia, kemudian ada Shopee, Zalora, juga ada dari digital wallet seperti OVO, Gojek, dan juga Grab. Nah, sebagai informasi bahwa HBDI ini sudah berlangsung 5 tahun dan setiap tahun kita lihat perkembangan dalam dari jumlah brand yang ikut, kemudian juga gerai yang berpartisipasi, dan juga mal-mal yang ikut serta dalam program ini. Nah, diharapkan dengan program yang sangat unik, masyarakat bisa kembali secara nyaman berbelanja, ya, tentu dengan memperhatikan prokes, dan pada saat PKPM yang sangat darurat ini kita akan terus berupaya sebagai ekosistem dengan supplier dan juga dengan online retail. Nah, pada program tahun ini kita akan buat tema-tema yang terkait dengan vaksin. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.